Halo, 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 selamat datang di channel It's Sky. Di video kali ini gue mau ngabisin kristal gue ya. Gue mau ngabisin 1,8 juta kristal gue buat enchant, aksesoris, sama talisman gue di Mohawk ya. Sebelum gue memulai video enchant gue, jangan lupa di like and subscribe ya kawan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita mau beli bahannya dulu ya. Bahan aksesorisnya ini, enchant Mohawk ini kita mau beli sekitar 400 ya. Ih, mahal loh, lumayan mahal. Gak apa-apa lah, kita gas aja. Kristal gue langsung 135.000 loh. Kita udah beli bahannya, bahan aksesorisnya, langsung kita nge-enchant aja ya. Mana tempat enchantnya? Oh, sekitar sini. Oh iya, di sini kenapa gue mau enchant Mohawk? Karena gue mau ganti talisman gue yang attack speed ini ke petek ya. Nah, di sini kan ada ASPD tuh. Gue mau ratain ke plus 2 rata dulu nih. Lumayan nambah banyak kalau plus 2 rata semua nih. Kenapa gue mau ganti ke petek? Karena gue mau butuh setnya ini ya, buat ke level 3 ini, Touch of the Sea. Karena kalau kita pakai ini talisman yang attack speed ini, kita dapat attack speed ini gede banget loh, 2300. Karena kalau kita ganti ya ke attacknya, itu nguangnya sangat jauh banget ya. Lihat aja, nguangin tuh sekitar 1200 loh. Makanya sih kekurangan ini kita enchant mau gini buat ngambil attack speednya ya, biar nggak jauh-jauh amat lah. Semoga aja nggak boncos ini. Ayo kita gas. Apalagi quit. Antikit lumayan, kita gunting dulu, ganti dulu. Antikit lagi. Aste. Hit, ih dapet level 3. Antikit lagi. Aste lagi. Mana attack speednya? Nice. Aduh. Kita ganti dulu deh. Dapat level 2. ASPD-nya dapat. Kita ke level 2 dulu ya. Dapat quit, nanti kita ganti. Dapat flea. Dapat flea lagi. Mukanya enggak boncos-boncos banget ya. ASPD, eh boncos banget itu. Kita ratain dulu ke pas 2 nya kawan. Nice, dapat ASPD 2. Nah udah plus 2 atas semua ya. Saatnya kita ganti ke ASPD dengan free dan crit. AST jangan, ASPD dong. Dapat level 4, hoki banget. Antikit, mana ASPD nya level 4 kit loh. Nice, dapat ya, turun dong, gak masalah, gak masalah. Turunin cara ASPD nya nice, dapat. Itu tadi turun, itu salah klik itu. Kita nyari ASPD. Nice, dapat.
Ini kita ganti dulu lah SPD. Ini level 3. Nah, salah. Kita cek SPD-nya dulu. Ganti channel kan, ganti channel. Nice, dapat langsung level 4. Flee ASPD lagi level 2. Antiket. Nice banget. Flee kita ganti. Antiket kita ambil. Good kita ambil. Antiket level 4. Ganti dulu. Level 4 lagi, kita nyanyi SPD loh. Ampun, kita nyanyi SPD. Bukan udah. Ayo dong. Ya ampun. Nice, dapat level 3. Ini kita belum ganti. Ay, boncos banget ya. Level 3 flee. Hit flee. ASPD nice. Kita latihan dulu kawan, karena gue butuh ASPD banget. Nice, langsung dapet. Nah ini nih, ASPD nya belum nih. Nanti kita bawa, kita fokus ke satu ya. Buat boncos banget. Kit ambil dulu deh. Dapat flay dong. Nice, ASPD 90, nice banget. Nah, mana lagi kita? Nah nih. Jangan deh. SPD. Oh ini belum. Ini dapat 6 hit dong. SPD nya dong. Please dong. Nice banget dapat SPD. Nah ini kita ganti buat SPD ya. Kita ke level 4. Nice. Level 5 nice. Level 6 nice. Good, ambil. ASPD dapat. Oke. Okay. Level 4. ASPD-nya dapat juga. Ini kita gas. Level 4. Flee enggak deh. Antiquit, oke. Okay. Flee. Nanti ke level 6. ASPD please. Ayo dong. Level 7. Nice banget. Waduh, mantap ini. Wah, level 6 kritikal, bingung gua, SPD nya gua hilang. Lumayan hoki ya kawan ya. Kita lihat SPD kita ada berapa. Mana nih? 3000 ya kalau make inian. Talisman ini, nah nanti kita ganti ini. Nah lumayan ya. Jadi berapa kita SPD kita? 1600. Lumayan banget ya. Oke. Oke, videonya cukup sampai sini dulu ya kawan. Terima kasih yang udah mampir dan menonton video di channel gua. Jika kalian suka, kalian buka like, bisa kasih like and subscribe. Jika kalian tidak suka, kalian bisa kalian kasih dislike ya kawan. Oke. Terima kasih. Bye.